Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Sedina mangan ping piro, Mbak? Masa Allah. Bagaimana dengan program dietnya, Mbak? Boten nenten. Lalu apa, Mbak? Ayam telur. Ya Allah, aja sampai mari karantina jalan kebos-kebosan kayak mana ya. Nek sama yang paling tak khawatirkan setelah kos-kos, setelah karantina habis itu kos-kosannya sama jalan menune podo. Saya mules di salama. Saya mules di ibu kos nanti. Bapak yang saya hormati, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa melihat matahari, masih bisa bercengkrama, dan yang penting lagi masih bisa saling mendoakan. Bapak yang saya hormati, saya menyampaikan salam dari keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Saya menyampaikan salam kepada pengasuh. Mereka mau beliau-beliau, para pengasuh, mohon maaf tidak bisa mendampingi sampean semuanya secara fisik. Tapi doa beliau tidak pernah berhenti untuk memeluk sampean semuanya. Nah, kesempatan ini saya tinggal artinya kok. Saya ada pesan dari ibu, ibu minta diteleponkan, tapi mau dong. Nanti ibu akan telepon secara dari telepon. Kan katanya kabarnya sampean iki kangen ke guru roh. Kadang-kadang aku pikiran mbak-mbak kangen ke ibu itu kangen ngaji ini. Apa kangen ke diri roh disenen ini ngono lho. Heh, kangen apa? Apa disenen sekarang? Salam, niki Bu, sampun kula lepet speaker teng ajeng mbak-mbak jenengan sapa mbak-mbak. Assalamualaikum mbak-mbak semuanya. Ibu kangen sama kalian semuanya. Ibu kangen. Sama kalian semuanya. Sama kalian sakit. Sama-sama memberi kita, memberi pengetahuan.
kita ini diterima amal ibadahnya oleh Allah. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah sesuai dengan ibadahnya, dan mudah-mudahan orang-orang ini jadi ahli Darussalam, jadi bisa kumpul semuanya dengan bahaya di surganya Allah SWT. Mudah-mudahan orang-orang ini sekembalinya dari sini ikhtiar yang selama ini dilakukan oleh siapapun, utama dalam segi kesehatan, mudah-mudahan ikhtiar selama ini mudah-mudahan bisa memutuskan mata rantai penularan dan penyebaran virus di Pondok Pesantren Darussalam. Tapi kalian juga harus ingat ya, anak-anak sekalian, bapak harus ingat, virus ini tidak tahu kita tertular dari mana, makanya kita harus hati-hati. Meskipun kita sudah nanti pun sudah selesai isolasinya, kalian semua wajib dan wajib satu pakai masker. Kapanpun kalian jangan lepas masker itu karena penularan melalui mulut. Dan kalian jangan harus cuci tangan sebelum makan apa, harus terlebih dahulu mencuci tangan. Biasakan kita hidup seperti anak pondok yang biasa kalian lakukan sementara ini, jangan dilakukan makan berbulan piring yang dibangun hidup dan ditanggung. Para ini kalian harus menurut dengan aturan protokol kesehatan ini, demi kesehatan, demi keselamatan kita bersama. Karena kalau kita tidak mengikuti, kapan akan jadi, kapan selesainya, kapan akan sehatnya anak kita semuanya ini. Kita harus benar-benar mematuhi ya, kalian harus benar-benar mematuhi. Dan selanjutnya kalian nanti kalau sudah selesai isolasi, saya minta kalian, mungkin orang tua sampean selama ini bingung dengan keadaan sampean, harus bisa membuat, menjernihkan hati, menguatkan hati kedua orang tua kalian dan keluarga kalian. Jangan diberi berita-berita yang tidak enak, tapi tunjukkan kalian adalah kuat, kalian sehat, dan kalian semangat. Karena kalian nyatanya memang dalam keadaan sehat. Jadi kalian harus benar-benar bisa beri support yang tinggi kepada orang tua, biar orang tua tidak gelisah, biar orang tua tetap memberi kepercayaan yang baik kepada pondok pesantren. Karena tanpa ada kepercayaan yang baik dari pondok, dari wali santri, kita di pondok pesantren tidak ada apa-apanya. Kita akan tidak ada kekuatan apapun di pondok pesantren. Jadi yang penting adalah dari kalian. Kalian harus memberikan, menceritakan kabar di pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya kabar. Meskipun toh sekarang Darussalam ini sekarang sedang menjadi trending topic, apa, berita di Indonesia, tapi kalianlah yang harus memberikan berita yang sebenarnya dari pondok pesantren. Kalian sebagai pelakunya, kalian sebagai santri yang tahu di dalamnya, harus tahu. Jadi biar tidak ada suhulat, tidak ada berita yang jelek yang disebar-sebarkan oleh masyarakat kepada untuk pondok pesantren. Jadi kalianlah yang harus menangkal semua berita-berita yang tidak baik ini. Dan kalian harus tetap menjaga kesopanan tentunya, dengan tetap minta barokah doa kepada siapapun kalian bertemu. Kita mohon barokah doanya untuk Darussalam. Dan ya, saya yakin, seyakin-yakinnya sekarang ini setiap orang yang kenal maupun yang tidak kenal, yang utamanya pondokan, pasti mendoakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semua orang yang selama ini telah mendoakan kepada kita, mudah-mudahan oleh Allah diijabah, dan doa kita bersama, doa kalian selama ini, yang setiap hari kalian tetap istiqomah sholat jamaah. Ibu bangga sekali kalau sholat jamaah tetap dilaksanakan kalau kalian tidak berada di dalam pondok pesantren. Saya bangga kalian pasti khataman Quran, kalian baca rutin. Ya Allah, semuanya ini mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya, segera menghilangkan, mengangkat penyakit dari Darussalam ini, dan mudah-mudahan Darussalam menjadi tetap menjadi pondok pesantren yang tambah berkembang dengan baik. Mudah-mudahan pesantren Darussalam tambah bisa melaksanakan, tambah maju, tambah berkembang, tambah barokahnya, dan santri-santri para pengurus
Rose yang selama ini saya ucapkan terima kasih juga pada Bu Rose yang mulai dari kedatangan sudah pontang pantik urusi santri baik pengurus ataupun keamanan yang tidak ada henti-hentinya selalu menyiapkan segala-galanya untuk kepentingan Bu Rose. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dengan pengabdian para pengurus selama ini mudah-mudahan inilah tanda akan para pengurus akan diangkat derajatnya, akan mendapatkan ilmu yang manfaat baru, bahkan akan menjadi orang yang berguna untuk agama Nusantara. Mudah-mudahan keluarga Darussalam segera diberi kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan Darussalam segera normal kembali, kalian bisa belajar dengan tenang kembali, dan kalian tetap istiqomah di pondok pesantren. Walau dalam kondisi seperti ini kalian mudah-mudahan tidak goyah hati kalian, mudah-mudahan kalian tidak putus semangat, mudah-mudahan inilah jalan seperti inilah yang akan menyemangati, memberikan ketambahan kekuatan kita untuk menghadapi hal-hal yang lebih yang berat. Kita sudah diberikan cobaan yang berat, mudah-mudahan kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin sabar, dan mudah-mudahan Allah segera melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan segera kembali lagi dengan normal. Terima kasih anak-anak sekalian, doanya ya untuk ibu, mudah-mudahan ibu segera pulang. Ini ibu masih di Jember, ya biar sehat, biar tambah kuat, mudah-mudahan bisa segera kumpul kembali dengan masalah fisik, tapi doa pengasuh itu tidak pernah terhenti. Karena kenapa pengasuh ini tidak bisa menemani secara fisik? Karena ya beliau-beliau sudah sepuh, sudah banyak penyakit, jadi waktunya biar punya khusus untuk bagian mensupport doa yang menolongnya, bagian merawat adiknya. Jadi jangan khawatir, saya mempertaruhkan apapun untuk sampean semua bisa tetap tersenyum. Saya mempertaruhkan apapun agar tetap sampean bisa tetap bahagia. Saya mempertaruhkan apapun agar sampean sehat. Kami semua yang di sini luar biasa. Ini kami untuk ini yang bagian sana ini sudah berapa hari? Sudah hampir 25 hari nggak pulang demi untuk merawat sampean semuanya. Agar sampean tetap bahagia, agar sampean tetap bisa pencilaan. Jadi tetap jaga imun, tetap bahagia. Kuncinya cuma satu, sampean itu bahagia dan tidak pernah berhenti berbahagia.